Halo kawan-kawan semua, selamat pagi. Hai, pagi ini kita akan panen ya. Panen ketela rambat yang kita taruh di dalam karung. Ini karungnya kecil ya. Ini karungnya kecil, jadi mungkin ini nanti panennya cuma dikit ya. Ini bisa kita lihat daun-daunnya. Ini daun ketela rambatnya seperti ini. Oke, mari kita cek bagian dalam. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Bisa kita lihat. Ya guys, ini tadi sudah dibongkar ya, karena tanahnya cuma sedikit, jadi ya hasilnya cuma segini ya. Tapi alhamdulillah. Ya, ini yang sudah dibongkar tadi. Ini kenapa kok cuma agak kecil ya? Karena memang media tanamnya agak kurang, itu bisa dilihat di sisi ini cuman sedikit aja ya. Kalau diperbanyak media tanamnya bisa banyak juga panennya nanti ya. Ini juga karena tidak melakukan pemotongan, jadi ini apa, setelah umbinya keluar kan harus dilakukan pemotongan ini ya, biar nutrisinya masuk ke umbi semua, jadi enggak lari ke batang. Tapi kita bakal lihat yang sana nanti, apakah kalau sudah keluar umbinya lalu dipotong apa hasilnya lebih besar, atau memang pengaruh media tanam. Ini media tanam yang saya gunakan, campurannya sekam juga ada, lalu pupuknya ada, terus tanahnya ada. Tapi ya memang karena jumlahnya sedikit ya, kita lihat ya, memang agak kecil ya. Tapi jenis apa mungkin jenisnya ini, saya juga nggak ngeh apa jenis-jenisnya apa aja gitu. Tapi semoga yang sana nanti bisa lebih besar dari yang di sini ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen.